Di tengah prahara rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista, nama Natasha Wilona kini ikut disebut-sebut. Padahal Stefan William dan Celine Evangelista sudah resmi bercerai sejak tanggal 18 Oktober tahun 2021. Nama Natasha Wilona ikut disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista. Namun Natasha Wilona dengan tegas membantah hal tersebut. Menanggapi hal tersebut belakangan ini, Natasha Wilona memang kerap dikait-kaitkan dengan kehidupan rumah tangga sang mantan kekasih, Stefan William. Dikatakan Natasha Wilona, ia tidak mempermasalahkan tanggapan orang lain jika dirinya dikaitkan dengan perceraian Stefan William. Karena mantan pacar Verrel Bramastra ini mengaku tidak sama sekali menjadi duri dalam rumah tangga Stefan William. Ia juga membantah dengan tegas bahwa dirinya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista. Meskipun diketahui bahwa sebelum menikah dengan Celine Evangelista, Stefan William sempat berpacaran dengan Natasha Wilona. Natasha Wilona menyangkal jika dirinya ada hubungan gelap dengan Stefan William. "Kalau aku tuh orangnya cuek, karena bagi aku ya kalau enggak bener ya mau diapain, namanya haters juga berhak berkomentar apapun," kata Natasha Wilona dilansir dari YouTube Surya Citra Televisi SCTV. Bahkan Natasha Wilona awalnya merasa kaget dengan kabar perceraian Stefan William dan Celine Evangelista. "Kalau kaget sih kaget, sebagai teman kita cuma bisa mendoakan yang terbaik. Apalagi yang bisa kita lakukan," kata Natasha Wilona. Menurut Natasha Wilona, hubungan rumah tangga adalah hubungan yang bersifat intim dan privat. Sehingga orang biasanya akan mengcover mana mungkin dan apa yang terjadi. "Karena memang kita enggak tahu sebenarnya apa yang terjadi," kata Natasha Wilona. Menurutnya tuduhan tersebut karena dirinya merupakan seorang public figure. "Yang terpenting apapun komentar yang diberikan oleh netizen itu tidak merugikan siapapun," jelas Natasha Wilona. Karena menurutnya setiap orang memiliki hak untuk buka suara dan berasumsi terkait idolanya. Meski begitu, Natasha Wilona mengingatkan agar para fansnya untuk tidak terlalu jauh berprasangka buruk hingga mencemarkan nama baik orang lain. "Jadi ya menurut aku setiap orang punya hak untuk berpendapat, mereka mau memberikan opini apapun itu enggak masalah. Asalkan tidak mencemarkan nama baik siapapun," jelasnya.